saja pertemuan mahasiswa oleh W.S. Rendra. Matahari terbit pagi ini, mencium bau kencing orok di kaki langit. Melihat kali coklat menjalar ke lautan dan mendengar dengung lebah di dalam hutan. Lalu kini ia dua penggala tingginya dan ia menjadi saksi kita berkumpul di sini memeriksa keadaan. Kita bertanya, kenapa maksud baik tidak selalu berguna? Kenapa maksud baik dan maksud baik bisa berlagak? Orang berkata, kami ada maksud baik. Dan kita bertanya, maksud baik untuk siapa? Ya, ada yang jaya, ada yang terhina, ada yang bersenjata, ada yang terluka, ada yang duduk, ada yang diduduki, ada yang berlimpah, dan ada yang terkuras. Dan kita di sini bertanya, maksud baik saudara untuk siapa? Saudara berdiri di pihak yang mana? Kenapa maksud baik dilakukan tetapi makin banyak petani yang kehilangan tanahnya? Tanah-tanah di gunung telah dimiliki orang-orang kota. Perkebunan yang luas hanya menguntungkan segolongan kecil saja. Alat-alat kemajuan yang diimpor tidak cocok untuk petani yang sempit tanahnya. Tentu kita bertanya, lantas maksud baik saudara untuk siapa? Sekarang matahari semakin tinggi, lalu akan bertahta juga di atas puncak kepala. Dan di dalam udara yang panas, kita juga bertanya, kita ini dididik untuk memihak yang mana? Ilmu-ilmu yang diajarkan di sini akan menjadi alat pembebasan atau alat penindasan? Sebentar lagi matahari akan tenggelam. Malam akan tiba. Cicak-cicak berbunyi di tembok dan rembulan akan berlayar. Tetapi pertanyaan kita tidak akan mereda, akan hidup di dalam bermimpi, akan tumbuh di kebun belakang. Dan esok hari, matahari akan terbit kembali. Sementara hari baru menjelma, pertanyaan-pertanyaan kita menjadi hutan atau masuk ke sungai menjadi ombak di samudra. Di bawah matahari ini kita bertanya, ada yang menangis, ada yang mendera, ada yang habis, ada yang mengikis, dan maksud baik kita berdiri di pihak yang mana? Jakarta, 1 Desember 1977, potret pembangunan dalam puisi.